Right on the 90-minute mark, Sancho. Ward Weghorst menjadi sorotan usai penampilannya melawan Fulham. Dirinya menjadi buah bibir lantaran gagal mencetak gol. Padahal saat itu, Weghorst sudah bebas tanpa kawalan. Namun sayang seribu sayang, tendangannya justru melenceng dari gawang lawan. Alhasil semua dibuat terkejut oleh aksi Weghorst tersebut. Para pemain Manchester United pun juga terlihat kaget dengan tendangan Weghorst. Salah satunya yaitu Casemiro. Pemain asal Brasil itu tampaknya gregetan melihat Weghorst. Selesai pertandingan, Casemiro bahkan mengejek Weghorst dengan gestur seperti sedang menendang bola. Di sisi lain, Jadon Sancho justru merasa kasihan dengan Weghorst. Sancho bahkan terlihat menghibur Weghorst usai gagal mencetak gol. Sancho tidak marah. Walaupun umpan cantiknya gagal dikonversikan menjadi gol, Weghorst pun terlihat sangat sedih seusai gagal mencetak gol di laga terakhir Liga Inggris. Walaupun sedikit melawak ketika berada di depan gawang lawan, namun kontribusi Weghorst patut diapresiasi. Selama penampilannya bersama Man United, dirinya terus tampil all out. Pihak Setan Merah sendiri tak akan mempermanenkan Weghorst. Oleh karena itu, laga melawan Man City nanti akan menjadi laga perpisahan bagi Ward Weghorst. Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu FGD United. Duri-duri.